ekosistem tidak hanya di online, di offline-nya juga harus digarap. Dua-duanya harus berkolaborasi. Nggak bisa hanya urusan yang online saja. Kalungi, ada yang jualan apalagi nasi uduk, apa perbedaan saya lihat di sana? Pemasarannya hanya di rumah, pemasarannya di gerobak di depan rumah. Mereka tidak membangun brand, mereka tidak memiliki kemasan yang baik. Nah, hal seperti ini juga harus ada yang ngerjain. Offline-nya ada yang ngerjain.